Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mune dalam HM Studio. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mune dalam video reaction. Apa kabar semua teman-teman subscriber HM Studio? Saya doakan anda selalu sihat, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada anda yang sudi klik dan menonton video ini serta bergabung dengan HM Studio. Saya ucapkan selamat datang, salam damai, salam persahabatan dari saya kepada anda semua guys. Baik guys, di video reaksi kali ini kita nak react satu video rekomendasi dari Andy Rapung. Mungkin itu bunyinya, kalau saya salah sebut nama anda saya mohon maaf. Saya panggil Andy lah, mudah kan. Beliau nak saya react satu video berkait dengan Reza yang mengcover Duri Terlindung daripada channel Napa Unggah. Nanti anda boleh pergi ke channel Napa Unggah, subscribe, like, komen dan share channel Napa Unggah. Sebelum ini guys, saya ada react video Reza mengcover Suara Hatiku. Masya Allah guys, saya sangat terkejut. Suaranya sangat mirip dengan almarhumah Nika Adila. Dan kali ini guys, kita lihat pula bagaimana suaranya mengcover Duri Terlindung guys. Jom kita tonton sama-sama video ini dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Reza, penyanyi yang makin popular sekarang guys di Indonesia. InsyaAllah. Wah. Wah, sebiji guys dengan almarhumah Nika Adila. Perhayatan dia dalam. Penghayatan dia guys, betul-betul masuk guys. Memang mendalam sangat guys. Di dalam kejadianku hilanglah dosa mungkin dari diri dan hatimu yang. Part ni memang nampak seiras sangat guys bila dia tarik part ref ni. Sebiji macam almarhumah Nika Adila. Simpati dengan apa sudah kau lalui. Ref dia kan? Terbaik guys. Memang banyaklah rezeki dah lepas ni guys. Dah viral video dah ke merata-rata di Indonesia, di Malaysia. Viral. Suara dia memang sebiji dengan almarhumah Nika Adila. Memang berbakat guys. Serak-serak basah dia tu memang sedap dengar guys. Sementara ada ruang waktu, aku bersama doa yang
Terbaik guys. Di mana kau berada? Wah. Wow, itu dah guys. Amazing vokal Reza yang sangat-sangat mirip dengan penyanyi asal Duri Terlindung almarhumah Nika Adila guys. Memang sama guys suara mereka. Bakatnya besar dan saya lihat selepas videonya viral, beliau dipertemukan oleh Kak Emma kepada Meli Goslow ataupun Teh Meli . Dan saya dengar Teh Meli akan membuat single lagu kepada Reza yang diciptakan sendiri oleh Teh Meli. Memang beruntung guys, Reza dapat bimbingan daripada sahabat baik almarhumah Nika Adila sendiri, iaitu Meli Goslow. Apapun guys, saya berterima kasih kepada saudara Andi yang merekomendasikan saya video ini. Memang menarik, memang terbaik guys. Apapun kita doakan, Reza terus sukses, terus maju dalam bidang nyanyian di Indonesia. Kita terus sokong, kita terus support beliau sehingga berjaya guys. Okay guys, saya rasa setakat itu saja dari saya. Jika ada salah dan silap dari saya mohon ampun, mohon maaf. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun guys, kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.